Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan membagikan semua informasi penting yaitu mengenai spinner. Nah, jadi spinner ini bukan permainan, namun spinner ini adalah spinner artikel yang mana kita bisa membuat banyak artikel ya. Banyak artikel ketika kita mempunyai satu aplikasi yang dapat menduplikatnya menjadi bermacam-macam gitu kan, dengan sinonim-sinonim dari kata tersebut. Nah, kita akan buka dulu ya. Namanya Indospinner, teman-teman. Jadi bukan Indimat ya, Indospinner. Nah, jadi namanya Indospinner. Teman-teman bisa cari di Google Indospinner. Nah, ini dia websitenya. Nah, di sini ini termasuk spinner yang bagus menurutku ya. Sebenarnya bagus dan jumlah kata yang bisa di spin itu banyak juga. Nah, kita masuk menggunakan email dan password kita. Jadi teman-teman yang belum punya password dan email, silahkan daftar. Di sini ada tulisan daftar, klik aja. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Disuruh kita masukkan email, password untuk masuk ke indospinner.com ini, kemudian nama kita siapa dan nomor telepon, baru kita daftar. Nah, nanti setelah kita daftar, kita mungkin ada verifikasi di email dan atau kita itu dapat kredit. Nah, jadi kreditnya itu yang kita gunakan gitu. Lumayan banyak sih dapatnya kemarin. Kita masuk lagi langsung ya. Nah, jadi aku coba masuk ke dalamnya. Ini kemarin udah lama banget ya pakainya, udah lama banget. Jadi agak meraba-raba juga nih, apa emailnya, apa passwordnya. Nah, masih loading, dia memang agak berat ya Indospinner. Kita lihat fan spec-nya dulu ya, testimoninya juga banyak seperti ini Indospinner. Nah, lihat di sini Indospinner. Oke, kalau nggak masuk kita tekan lagi. Siap. Oh, ini jadi apa ya? Jadi ini tempat aneh. Nah, di sini minta tolong perbaiki sinonim. Jadi memang memang banyak sih sinonimnya, tapi ada yang nggak ini, nggak balance ya. Jadi teman-teman harus memperbaiki lagi. Nah, spinner artikelnya ini ada 5078, Belanda ada 7000, bahasa Inggris ada banyak, Jerman ini sinonimnya ada 15000 ya, banyak Jerman ya, Perancis juga banyak. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa gunakannya seperti ini ya. Let's do it ya. Nah, let's do it. Mana dia tools-nya? Parse, karena udah lama ini ya. Base, oke, kita ambil yang mana ya? Spinner Base Indonesia ya. Nah, jadi di sini kita bisa buat kita spin ya artikelnya. Misalnya ini sejauh ini saya belum ya, kita copy ke sini, kita pastikan. Lalu di sini ada tulisan sinonim default, sertakan sinonim saya 3 kali hasil spin ya, sinonim. Nah, ini ada spinnernya, ada spin tag. Beda spinner sama spin tag apa? Kalau spinner ini nanti langsung diubah, misalnya sejauh ini saya aku ya, aku sinonimnya saya aku kan, belum belum itu sebelum atau apa gitu kan. Nah, kalau spin tag itu nanti dia berbentuk kayak ada kurung kurawal dan lain sebagainya. Jadi spin tag itu biasanya digunakan orang untuk software lain, yang mana nanti software lain itu akan mengeksekusi langsung banyak ya. Nah, jadi dia langsung mengeksekusi langsung banyak. Kita coba spinnernya dulu ya. Spin artikel, kita klik spin text access sekarang. Oke, siap. Nah, ini jadinya ya, sejauh ini saya belum menemukan spinner Indonesia yang lebih baik dari Indospinner, sangat menunjang. Nah, ya, sangat membantu. Berarti yang kena itu cuman sangat membantu ini, membantu menunjang. Karena ini kesikit yang aku kasih
Makanya jadi seperti itu. Nah, di sini dia membelikan balance kemarin kalau salah 5.000 ya. Nah, udah banyak ku gunain, jadi satu kali spin itu RP 50 maksimal 600 kata. Nah, di sini kita coba spin tag ya, spin tag kita spin artikelnya, spin tag ya. Oke. Siap. Nah, jadinya seperti ini. Sangat membantu, menolong, mempermudah, meringankan, menunjang, menopang. Nah, kalau ini digabung dengan aplikasi namanya Pack Generator PGP, itu nanti hasilnya bisa banyak nih. Kalau seperti ini hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 artikel yang bisa dibuat. Nah, jadi teman-teman semuanya silahkan pakai IndoSpinner ini. Kegunaannya itu untuk men-spin sinonim-sinonim yang ada di sini, dan juga untuk memasukkan artikel di dummy ya, atau blog zombie teman-teman semuanya, untuk backlink ya, supaya kita itu kalau misalnya web dummy atau web bayangan itu nggak dijadikan web utama, jadi pakai aja artikel spinner. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa dan terima kasih di KJR TV. Bye bye.